Hai semuanya, balik lagi nih sama Ruhi Nggak TV. Pesulap sekaligus peramal Deni Dar, kaum ramal kalau Rizky Bilar dan Lesti Kejora bakal menikah di tahun ini. Menurutnya kedua sejoli itu sudah membahas untuk rencana pernikahan mereka berdua. Memang iya, tahun ini dan sebenarnya sudah mengarah ke sana, kata Deni Darko dalam vlog miliknya di YouTube baru-baru ini. Kemudian Deni Darko menilai Rizky Bilar sebenarnya sudah memberi tanda-tanda akan meminang Lesti Kejora di tahun ini. Dari pihak Lesti rapat sekali, selalu merahasiakan, selalu kata-kata mohon doakan. Yang membocorkan bahwa pernikahan itu kemungkinan besar terjadi tahun ini adalah Rizky Bilar, jelas menurut Deni Darko. Kalau dari pihak Lesti ini rapat sekali dan benar rapi merahasiakan itu tadi. Selalu kata-kata yang mohon doakan, bahkan dipancing apapun jawabannya selalu mohon doakan saja. Karena yang sebenarnya membocorkan bahwa pernikahannya itu kemungkinan besar pasti akan terjadi tahun ini dan pernikahannya itu sebentar lagi itu adalah Rizky Billar. Nah, gimana guys? Menurut kalian atas ramalan pernikahan pasangan Leslar di tahun ini yang diramal oleh Deni Darko? Silahkan beri pandangan kalian dengan berkomentar di bawah video ini.